kayu tak gantung. Jadi kayak tak bikin ini lah, kayu kayak packing, tapi kayunya direspon. Aku bisa menekan cantelannya. Cantelannya bisa digantungin dinding. Biaya sekolah keluarga, terus gunanya apa surat masuk surat keluar. Coba cari lagi bingung ini lagi. Ini apa ya Pak Mana? Kopi apa jenis mah kopi? Saya biasa kan gue itu yang di ceketnya Aruna itu ada hotel tuh? Harusnya yang di hotel apa? Iya, iya, iya. Tapi orang pemandangan, orang destinasi apa? Jogja, iya. Ini kok jauh ya? Orang kayak apa? Kos-kosan larang itu. Kos-kosan sama sebenarnya tapi mandinya kok aslinya aslinya cukup kurang. Aku pun duduknya tulisan-tulisan tuh nyata oke banget bang, tak boleh banget itu dikasih buku PDF kan bisa no versi loro kapot scan gue atau di scan lo terus di print nunggu print beneran lagi di desain beneran. Iki sing tak anu nang kare kare rugi ra apa. Aku ini iki lagu antara anti atau bahasa basi atau takut dengan pasar sekarang pelan-pelan bisa menyambung penghubung dan sering diadakan event kerja sangat baik untuk soal kemasan lah. Terkooptasi itu. Iya. Yang Ono. Kau 97 deh. 97. Aku main lulus sih. Berapa buah itu? Apa itu? Ini tahu di pamer itu. Sudah dihitung lagi anak-anak. Wes wes tahu pamer itu. Nalian pameran ini Pak. 500. Pameran yang Joko Nalan, kampung. Oh. Pameran kampung ah. Pameran yang kampung lucu. Kuwi tak ke figura gede. Terus orang kampung tak suruh menghitung jumlah ini. Sudah iso. Kecil aku buat ikan kan oke banget potongannya tuh. Ikan kene lali. Wis kok kan apa? 3 tahun ini kita aku bisa lihat dari CV ku kok. Iya iya. Tapi itu cuman ya sekarang tuh menurutku bahasa aku ya ini bahasa aku. Kita sudah udah ada kasta gitu loh. Kasta aku mungkin kasta terendah itu lah kira-kira ini kan. Aku paling yang diundang pameran Apoman Malioboro anak Malioboro. CV ku cuman isinya itu. Pameran Widodo kemarin. Ya pameran-pameran penting-penting lain aku jarang nggak undang. Makanya aku bikin open studio. Aku sederhana kok ngasih tahu ke teman-teman aku berkarya loh banyak loh. Gitu. Satu kedua di open studio ini aku mengeluarkan dokumen-dokumenku banyak gitu loh. Jadi dokumenku ini bisa didiskusikan untuk apa dan sebagainya gitu. Nah, terbukti dari kemarin mungkin Pak Ninus ketua api ke sini kan mau banyak mah ayo pameran Pak Ewangi ya ini kan niat sudah sampai itu aja dan ketiga pameran akhir-akhir ini kan mewah terus loh kayak mall itu loh mall lah bikin ruangan yang bagus mewah dan sebagainya aku bikin kan aku
punya barang, aku punya karya, aku punya alat, terus tak foto. Kenapa enggak teman-teman lihat sambil diskusi sambil ngopi gitu. Ya bicara seni, aku pikir teman-teman dulu lah kayak gitu, ngobrol-ngobrol tentang seni, cari kemungkinan-kemungkinan, langkah-langkah dan sebagainya itu aja. Ya ini semua barang-barangku, karya-karyaku, dokumen-dokumenku, drawing-drawingku, ada lagi sih drawing baru-baru, drawing baru nih. Ahli gambar maksudnya. Kalau ahli gambar sih banyak orang. Apa yang digambar sebetulnya? Apa yang digambarnya? Yang aku gambarnya cuma alat-alat gue. Alat-alat gue itu. Alat pulku, alat tak rubah gitu. Di sini alat mengkilat patungku. Ini alat pukulku, ini alat pijit, aku buat alat pijit, ini alat ini, ya alat-alat gue tak drawing. Ini meja ini guntingnya es copot, kayak angguanger. Jadi mungkin karena nggak bakalan bisa drawing ini karena nggak ada alat ini. Terus kuas ini drawing yang baru gitu. Ekspresi personal semakin nggak muncul gitu loh. Misalnya kita lihat di internet, oh karya ini bagus, terus kita bisa dandak ke ekspresinya si A ini apa gitu loh. Jadi cuman misalnya dia ngadep sana jadi ngadep sini gitu tak lah. Jadi dua NB gitu ya, misalnya itu kemarin mana ini gitu. Ekspresi personal itu udah hilang lama-lama. Ya sesuai kayak tulisan itu tadi kan, perpase tadi itu. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan dunia pemenet si A, si B itu tadi kan. Kalau sebagian karya sudah ada di otak pemenet, itu personalnya sama sekali hilang nanti. Jadi sementara kita kan sebetulnya kan kayak Pak Jim pernah ngomong itu di forum loh itu. Ini Pak Jim pernah ngomong di forum. Atau mudah-mudahan dia gak lupa. Waktu itu pameran parkir, anak-anak parkir di JNM. Dia ngomong gini, seni rupa itu besok tiga hal yang harus diakui. Pertama personalitinya kuat. Kedua craftsmanship-nya tinggi. Ketiga satu lagi. Yang ngomong gitu dulu. Konsistensi. Ya. Tiga itu. Komplit Pak Umar begini. Kalau untuk ukuran itu komplit kan? Iya. Artinya kan karena kita tadi terus pesenan karya-karya industrial itu yang diangkat gitu loh, itu yang di istilahnya yang di munculkan yang hebat itu, ya tiga ini nggak kepake. Orang tiga tahun berkarya dah, karyanya bagus dengan teknis yang baik gitu kan, muncul kok nggak ada lagi konsistensinya kan, kreativitasnya nggak ada di situ, personalitinya apalagi gitu. Makanya karya seni kita kan kadang-kadang, aku kan paling nggak suka dengan gaya ada orang nyanyi gitu kan, nyanyi terus bagus ya, kayak Iwan Fales ya, main kaya kok. Main kayak Iwan Fales kok, ya jadi kamu aja, gak usah jadi Iwan Fales gitu loh. Ngapain kita seperti Van Gogh, ngapain kita seperti seniman-seniman terdahulu, itu abad yang lalu, ini abad 21 ya, Isan. Nah, itu gitu, abad 21 dan kita orang Indonesia. Ya ini sama pacul-pacul ini, sama rumah-rumah itu loh. Ya kayu-kayu bekas lagi, kayu-kayu bekas itu kan bekas tiang-tiang rumah gitu. Itu si ownernya itu kemarin bapaknya meninggal. Ya. Jadi aku seadanya aja ngalir gitu. Tapi aku kalau aku nggak mikir ke sana, nggak punya karya. Aku harus beli karya kayu 500, 3 juta kayunya gitu. Ya paling bisa gitu kan, jadi aku aja yang seadanya doang. 3 5 ribu aku beli kayu. Ya, mungkin bisa berkarya.
karena pada saat itu ini loh, pada saat kita berkarya nutupin kayu ini tak mungkin ya. Itu ternyata cuma okay. target kita bukan cuma nutupin kayu toh kita berimajinasi banyak hal gitu loh. Nah bagaimana karya yang diproduk mesin karya yang diproduk banyak orang gitu kan, tukang atau sebagainya, sementara kita berpikirnya yang lain gitu loh. Gak berimajinasi untuk profesi ini gitu loh. Ketika kita nungguin kayu itu bareng nungguin kayu itu selalu kita berimajinasi loh, gimana sih karya seni buat gimana sih supaya karya ini gitu loh. Kita masih tahu soal ini kalau mau beli itu lebih terkadang satu aku kadang-kadang ini loh, karya seni itu kan seperti yang aku tulis ini gak bisa lepas dari intelektual otak kita itu loh. Misalnya gini, aku kan nggak yakin mereka bisa, maksudnya gini karena mereka punya sok nasionalis lah mikirin Indonesia ini supaya baik juga gitu. Di internet di mana-mana di forum-forum di mana otomatis terekam tuh. Nah terekam ini itu suaranya supaya baik. Nah kita kan nggak orang politikus dong. Nah kita lewat karya gitu. Nah kadang-kadang aku scan ada ide, wah ini harus kita ya. Kemarin aku ngirim patung ke KPK ya, aku ada ide, ada di situ mas, aku beli kayunya yang sesuai dengan itu gitu. Itu satu proses, nah itu respon. Ada lagi yang karena aku cuma ketongkrong ke tempat kayu, duduk-duduk, wah ini kok kayu ini bagus, bentuknya udah bagus itu, tinggal respon, itu juga ada. Jadi banyak proses, nggak harus permanen satu proses, enggak. Ada yang kayu sudah sedikit respon, kayak gitu kan udah bolong-bolong tuh bekas cagak gitu kan yang respon. Ada sifatnya responsif, ada yang memang ide dari rumah, ada yang memang keluar dari otak gitu loh. Gua harus buat seperti ini, tinggal ngejar bentuk gitu loh. Ini, ketika kita nonton pameran di tempat yang sudah ditentukan atau di tempat-tempat yang sudah dirancang untuk khusus pameran, itu kan karya yang tampil di sana. Karya itu belum tentu berbicara personalnya si seniman lah. Belum tentu gitu, walaupun ada, tapi belum tentu berbicara tentang apa yang ada di otaknya seniman itu. Apalagi karya seniman itu seperti karya orang sebelumnya gitu kan, misalnya kan. Maksudnya meniru gitu misalnya kan. Itu kan sebenarnya berbicara soal pikiran kan. Nah kaitannya dengan aku ini, kita interaksi langsung. Interaksi langsung lihat karyanya, lihat pikiranku, lihat dokumenku, lihat perilakuku. Kita ngopi enjoy kan langsung interaktif sebenarnya. Aku pikir di situ lebih mengetahui sekali apa yang ada di otaknya seniman gitu. Nah, karya ini kan visual nih mas, aplikasi dari otaknya seniman. Kan? Nah, ketika aplikasi visual dari otak seniman itu tidak tercerminkan dengan senimannya, itu pikir bohong. Pabriknya aja lima. Bisa jadi gitu loh. Karena dia cuma punya skill menggambar, kalau, skill membentuk. Kalau cuma tukangnya kan tidak cari ini ya. Supaya mudah. Apalagi ya. Yang karya-karya yang ya aku nggak mau. Terus kalau sebenarnya kalau tukangnya orang. Terus pada pikirannya dibagi pada anu. Nyeletuk. Ya Allah, sokap ini ke sana. Wah, benar. Pak Andi kan sempat nengok Malaysia. Tapi dia enggak. Ini Malaysia itu ya, tapi rantuas loh. Aku ngobrol sama Pak Andi. Nah, maksudku aku lebih kepada kalau sempat itu terjadi, Bram. Lebih kepada ini, Bram. Ya, ini ya. Karena mungkin Pak Andi belum sampai sana. Karena kalau sudah musik itu rata-rata orang nggak mau mikirin dunia lagi, Bram. Maksudnya lebih berbeda. Ya tergantung orangnya. Iya maksudnya. Mas Pandi umurnya bodoh tuh, malah lebih tua dengan orang. Iya tapi beda seorang yang gue pikirnya. Nenek kalau sekarang udah ada. Aku mah kayak keluar orang apa kata. Aku kenal bro, seorang wanita aku mikir residen dulu atau apa. Nyaman, kaya hono lah. Iya. Ini kurunnya seperti orang-orang yang keluar dia. Tapi teater memang enak. Mereka punya satu apa? Kuwi sing masalah sebenarnya sing diincer di karena Indonesia. Nyaman itu ya karena kreatif itu ya. Diincer semua negara itu ngincer Indonesia itu masalah itu. Pada saat deloke karyaku, deloke cah-cah Jogja, cah-cah
desainer-desainer sini di Indonesia. Ya bingung. Terus makan nanti. Tadi kan dia nih. Tapi ini gini materinya lo oke. Ya aku enggak ngerti mereka sadar apa enggak sih, bukan harapan gue.